Saya susah nak benci orang daripada dulu. Saya susah nak lawan orang. Saya susah nak kata siapa-siapa. Saya susah nak bergaduh dengan siapa-siapa. Tapi kebelakangan ni orang tak berhenti datang. Semua nak cek gaduh dengan saya. Semua nak cakap bukan-bukan kat saya. Mesej saya bukan-bukan. Cakap bukan-bukan. Saya jadi sedih. Saya memang tak takut siapa-siapa daripada saya kecil. Saya tak takut siapa-siapa. Saya cuma tahu hidup saya Allah tentukan. Mati saya Allah yang tentukan. Cuma saya tak suka nak. Saya tak balas pun kalau orang mesej saya bukan-bukan, saya tak balas. Kalau orang ugut saya pun saya tak balas. Setakat kata-kata ni saya tak kisah. Tapi dia bila melibatkan macam-macam orang kan, yang tu saya jadi sedih, saya jadi sayu. Saya difikir, oh rupanya dunia ni tak seindah yang kita sangka. Walau kita cuba nak bawa kasih sayang dalam dunia, walau kita cuba nak bawa kasih sayang dalam dunia, pun ada orang nak benci kita, pun ada orang nak lawan kita, saya pun tak faham. Dulu saya tak kenal Tuhan. Saya tak kenal Tuhan. Saya jahat, kawan-kawan ikut saya pun banyak yang jahat-jahat. Banyak kawan-kawan saya tak kenal Tuhan dulu. Masa kita jahat, kita tak jumpa benda-benda macam ni. Tapi bila kita cuba jadi baik, cuba dekat dengan Allah, cuba nak buat dakwah, hujan tu dia tak berhenti-berhenti. Kadang-kadang rasa macam kita tak faham langsung. Tak faham. Mungkin ada ujian-ujian datang dalam hidup saya. Mungkin saya pun tak tahu. Macam-macam saya tengok. Mungkin ada perkara yang satu hari saya dah tak ada dekat sini. Cuma saya nak beritahu, saya cuma buat semua ni cuma untuk Allah sayang kita. Cuma untuk Allah sayang, Tuhan sayang. Dan cuma untuk Tuhan sayang. Dan kita semua sebuah keluarga. Melayu, Cina, India, orang mana pun dalam dunia, apa pun bangsa, agama kita, kita ni semua sebuah keluarga. Sebuah keluarga. Saya percaya kalau tak hari ni, kalau tak hari ni, satu hari nanti, satu hari nanti dunia ni akan kembali macam zaman dulu-dulu. Zaman Nabi Muhammad SAW, zaman dulu orang baik-baik, Nabi-Nabi dulu yang saleh, yang baik. Suasana begitu akan wujud. Manusia saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain. Dan untuk tu kita terus berjuang dalam hidup. Untuk tu kita terus berjuang dalam hidup. Oh,